Ya, halo teman-teman. Halo teman-teman. Jadi saya akan meninggalkan stasiun ini cukup lama. Jadi oleh karena itu saya akan menurunkan antena-antena ini ya, karena sudah takutnya nanti ada apa-apa kalau saya tinggal cukup lama. Oleh karena itu, ayo kita turunkan ya. Saya coba turunkan sendiri. Saya coba turunkan sendiri seluruh anten-anten yang ada ini. Ini antena-antena saya. Turunkan yang ini dulu. Oke. Ya, kita turunkan ini. Pertama, coba saya akan turunkan yang antena ini ya. Jadi antena itu, antena yang ini itu saya coba turunkan dulu ya. Ini biasanya saya pakai untuk menangkap noise ya. Jadi ini dulu saya pertama kali pakai antena ini, awal-awal cukup oke, tapi lama-lama VRM-nya gede sehingga akhirnya nggak bisa dipakai karena mungkin di daerah sekitar saya ini noise-nya gede banget ya, bisa sampai 10 dB noise-nya saja. Makanya akhirnya saya gunakan sebagai antena auxiliary yang masuk di VRM eliminator saya. Jadi VRM eliminator saya malah auxiliary-nya pakai itu ya. Nah, yang utamanya itu pakai yang sana tadi, yang apa namanya, quad loop saya. Quad loop-nya cukup oke ya, bisa menahan VRM. Tapi kalau saya kombinasikan dua-duanya, noise-nya bagus banget ya. Bisa cuma S berapa? S4 gitu ya. S4 gitu. Yang biasanya kalau pakai quad loop saja S9 ya noise-nya. Kalau ini 20 dB ini noise-nya, wah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak dengar apa-apa. Oleh karena itu saya kombinasikan. Nah, sekarang saya turunkan dulu yang antena ini, 40 meter ya, yang shortened dipole ya, atau bonsai. Oke, nah, kita ini dulu. Jadi cukup mudah biasanya saya masukkan di sana. Saya terus sama nggak dipakai juga teman-teman. Jadinya biasanya kalau saya naik ke atas itu sudah membawa sejumlah peralatan ya, saya kasih tas di sini ya, seperti ini tasnya. Jadi di tas ini sudah lengkap SWR dan lain-lain, biasanya sudah satu paket ini tas ini, jadinya biar enggak turun gitu ya, jadinya sudah cukup. Nah, ini satu set peralatan. Nah, saya coba tarik pas sepertinya enggak ada di sini. Saya gunakan kunci ini ya, tapi saya sudah siap juga kunci yang lain. Nah, kita lepas ya. Jadi sudah lepas ini kabelnya, sudah saya lepas ya. Nah, seperti ini. Nah, lepas ya. Oke. Thank you.
Ya, sudah selesai. Sudah berhasil diturunkan. Nah, ini Anda lihat ya. F23H. Tapi yang bajakan ini. Yang bajakan. Lumayan bagus. Oke lah ya. Untuk saya pakai. Oke, ini juga sudah oke. Berikutnya antena yang itu. Itu antena kebanggaan saya itu ya. Jadi antena itu saya 20 meter dengan 15 saya mix ya, biar hemat tempat ya. Satu tempat ada dua delta loop. Nah, ceritanya cukup panjang. Yang waktu itu saya mencoba beberapa konfigurasi ya, agak rumit membuat pertama kali, tapi setelah itu oke okay, ya. Ini jadi yang 20 meternya saya fixkan ke Europe ya. Kemudian yang apa? Yang 15 meternya saya fixkan ke Jepang ya. Nah, jadi modelnya seperti itu ya. Anda bisa lihat nanti kita ke sana. Oke, sekarang nanti kita ke sana. Yang itu kita coba turunkan juga ya. Kita turunkan. Bisa juga 20. Oke. Nah, menurunkan 15 gampang. Menurunkan 20 insya Allah juga bisa. Oke. Sendirian ya. Sorry teman-teman, hujan. Kita off dulu ya.